Dan semua sudah tahu dosa. Orang umumnya subhanallah secara fitrah sebenarnya orang bisa tahu itu dosa. Kayak berbohong, mukul orang, zalim, apalah, dahat sama orang tua. Orang walaupun tidak belajar agama tahu kalau itu salah. Dan Islam agama datang memberikan itu, menegaskan kalau itu tidak boleh. Dan diberikan ancaman-ancaman. Semua perbuatan baik, senyum dengan orang, ramah, dermawan, jenguk orang sakit, apalah, bakti sama orang tua. Orang semua fitrahnya tahu. Secara alami dia tahu ini baik. Dan Islam datang menegaskan kalau itu kebaikan dan ada pahalanya. Dan sekali lagi teman-teman perlu digarisbawahi, kalau ada seorang Muslim yang berbuat kesalahan, seorang Nasrani berbuat kesalahan, seorang Yahudi berbuat kesalahan, maka kita nilai individu itu. Jangan nilai semuanya ya. Karena belum tentu semua orang buruk. Dan saya sudah pernah bilang, kalau kita mau fair dan adil, kita akan menilai perbuatan yang sedang salah, dan kita benci perbuatan yang salah itu, bukan fisiknya.